Saya pernah ceramah di Pasir Gudang. Di Pasir Gudang saya berceramah, tuan-tuan dan puan-puan, ketika tu Maulidur Rasul. Orang Johor kalau sambut Maulidur Rasul bukan setahun dua, bukan sebulan dua, sampai 3-4 bulan sampai nak masuk Ramadan dia sambut. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ketika saya berceramah 23 Januari 2018 2016 tengah-tengah ceramah, masya-Allah tuan-tuan, tengah-tengah ceramah, pengerusi majlis macam tadi ni duduk depan saya. Tengah-tengah ceramah saya cerita tentang kehebatan Rasulullah dan sunnah-sunnahnya, dan sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Salah satunya ketika saya angkat ke tayap saya, Al-Hijamah. Saya nampak pengurusi majlis duduk depan tu. Tengah-tengah ceramah ni, dia senyum kat saya senyum kat dia. Dia pun tombang, jatuh, pom. Bila dia jatuh, nafas dia berbunyi kuat. Dia macam kerbau yang kena semleh. Saya faham dia berhadapan dengan sakaratul maut. Saya pun keluar dari stage, pergi ke dia. Orang sakarat jangan baringkan dia macam ni, susah dia nak melafazkan syahadah. Jangan letak bantal bawah tengkuk dia, susah dia nak bernafas dan bersyahadah. Yang dipesan oleh guru saya, pangku, pangku macam ni, usap dada dia. Tak, usap dada dia. Allahumma yassir wa la tu'asir wa tammim bil hayat. Ya Allah, mudahkanlah, jangan kau susahkan, dan akhirkan dengan kebaikan. Lepas tu baru ajar, bang, ikut saya bang. La ilaha illallah. Sekarang kita bernafas ikut hidung. Ketika ruh kita disentap dan digentap oleh malaikat maut, hidung tak menjalankan fungsinya dengan baik. Nafas melalui mulut, berebut nafas. Saya pun teringat pesan guru saya, jangan ajar macam tadi, bang, ucap la ilaha illallah tak boleh, susah, susah. Di antara sakarat ni kegilaan, kegilaan berhadapan, sakit gila berhadapan dengan sakaratul maut. Jadi saya teringat guru saya pesan, pangku macam tu, usap dada dia, baca istighfar 3 kali, doa pada Allah, Allah mudahkan. Jadi saya ajar kat dia, bang, ikut saya bang. La, dia pun ikut. Tu dia sebut la lah. Ila, tu dia sebut ila lah. Ha illallah. Dia menghembuskan nafas terakhir. Selepas solat isyak berjemaah dalam majlis ilmu, dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masa saya tutup mata dia tuan-tuan, mata putih pandang atas, saya tutup mata dia, saya dapat rasakan di dahi dia peluh-peluh dingin. Itu tanda kematian yang baik. Saya pun tutup mulut dia, tutup mulut dia yang termenganga tu, dia senyum tuan-tuan, senyum. Allahu Akbar. Mati dalam majlis ilmu, syahid.
Mati nak pergi menuntut ilmu, syahid. Mati balik menuntut ilmu, syahid. Ini mati dalam majlis ilmu. Mati lepas solat isyak berjemaah. Solat isyak berjemaah, siapa yang dirikan solat isyak berjemaah, Allah bagi pahala umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Masya Allah, besar pahala dia. Sebab tu saya merayu, kalau boleh jangan tinggal solat isyak berjemaah. Andai malam ni kita dipanggil Allah, paling tidak isyak berjemaah kita dah dirikan, Allah simpati, Allah pilih kita ke syurga. Tuan-tuan, syahid tuan-tuan. Majlis berselawat atas Rasulullah, Allahu Akbar. Berselawat ke atas Nabi tuan-tuan, baru lepas selawat duduk meninggal dunia. Masya Allah. Mudah-mudahan dia dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya harap malam ni ada 7-8 orang meninggal dunia ketika saya ceramah, terutama yang bersandar di tiang-tiang dan di dinding-dinding tu. Ambillah nyawa mereka, ya Allah, aku redha. Saya cakap macam melawak kan. Tahun 2017, 2018, saya ada seorang kawan jemaah tabligh. Dia ni kawan daripada zaman saya muda lah. Bukan kawan zaman saya muda, kawan masa saya sehat, dia kawan. Masa saya sakit, dia kawan. Masa saya sakit tahun lepas kemoterapi, saya pergi dekat ceramah. Sakit pun pergi dekat ceramah. Malam ni demam panas ni, rasa tak pun nak larat. Tapi insyaAllah sejam tu saya cuba habiskan. Tuan-tuan, apa berlaku? Dalam beramai-ramai kali, banyak kali saya ceramah, saya belum pernah dengar orang amin. Dia seorang amin. Amin ya Allah. Memang dia nak mati dalam majlis ilmu, mati solat isyak, ataupun mati dalam keadaan baik. Dia seorang je amin. Saya ingat lagi muka dia. Tahun lepas patutnya dia ikut umrah dengan saya, tapi dia lewat sikit, tak dapat. Tiba-tiba satu hari dia telefon, "Ustaz, saya kat Madinah ni Ustaz. Ustaz tolong doakan saya dapat masuk raudah." Saya pun doa, ya Allah, masukkan dia dalam raudah. Tiba-tiba dia dapat masuk raudah dan dia beribadah dengan bersungguh-sungguh dalam raudah, hingga dia tak keluar dari raudah dalam keadaan bernyawa. Dia meninggal tuan-tuan ketika beribadah di Masjid Nabawi, dan dia meninggal dunia tu hari Jumaat. Nanti tuan-tuan yang sangka rumah tuan-tuan tu besar, cantik, indah, tuan-tuan tertipu dengan dunia. Tuan-tuan rasa selesa dengan kereta tuan-tuan yang mewah. Percayalah, tuan-tuan tertipu dengan dunia. Dia ni jemaah tabligh je, buat kerja kecil-kecil dia, berniaga, jual kayu sugi apa semua. Dia lah yang menjagungkan slipper ke kaki saya masa saya sakit. Papah saya ke kereta, dia seorang yang mengaminkan doa masa cerita ni. Tuan-tuan, Allah pilih dia. Mudah-mudahan dia tak lupa saya kalau dia ke syurga.